Tim sepak bola putri Soina Jawa Tengah berpamitan sekaligus memohon restu kepada Ganjar Pranowo sebelum bertolak ke Thailand untuk mengikuti ajang Special Olympic Unified Southeast Asia Football Cup 2022 pada 12-16 November. Sepak bola putri Soina Jawa Tengah berpamitan sekaligus memohon restu kepada Ganjar Pranowo sebelum bertolak ke Thailand untuk mengikuti ajang Special Olympic Unified Southeast Asia Football Cup 2022 pada 12-16 November. Tim yang menjuarai Pesonas 2022 itu memasang target tinggi untuk meraih emas dalam event tersebut. Selain meminta restu, ia ingin atlet yang akan bertanding mendapatkan suntikan semangat dan moral dari Ganjar. Apalagi Ganjar merupakan sosok yang selalu mendukung para atlet berkebutuhan khusus untuk mengukir prestasi. Para atlet berkebutuhan khusus itu akan bertanding melawan perwakilan 6 negara lainnya termasuk tuan rumah Thailand. Atlet tim sepak bola putri Soina Jawa Tengah, Rahma, mengungkapkan lawan terberat tahun ini adalah Thailand. Saat bertemu Ganjar, para atlet sangat yakin dapat meraih emas dan mengibarkan merah putih di Thailand. Ganjar Pranowo saat menerima tim sepak bola putri Soina Jateng mendoakan agar wakil Indonesia itu dapat bermain penuh semangat dan berhasil menjadi juara. Sebab apa yang dilakukan para atlet berkebutuhan khusus di Thailand selama sepekan ke depan akan menjadi catatan sejarah bagi Indonesia. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.